Jadi kesabaran tu Nabi SAW dikurniakan peristiwa hari Isra Mi'raj untuk meninggikan semula semangat dan kesabaran baginda SAW dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan agama Allah SWT. Maka Nabi SAW bersabda, likullu syai'in zakat, setiap satu tu ada zakat dia. Zakat dakwah ialah ujian, cabaran, cobaan dan juga bagi setiap da'i pasti akan mengalami benda-benda. Kalau da'i itu, kalau orang berdakwah tu, kalau berceramah tu datang ke mana-mana, dihamparkan kapet merah oleh wali umat, mana-mana pergi semua kapet merah, tak pernah berdepan dengan apa-apa halangan juga, tak pernah pun. Maksudnya belum lulus lagi ujian tu, ada lagi ujian yang dia perlu hadapi macam-macam. Tak lagi daripada hospital, tidur dekat RNR. Kata ada kekuatan ni, ada amalan sana, amalan sini, zikir sana, zikir sini. Duduk hospital, seorang-seorang dalam penyekor tak tahan lagi, pergi tidur dekat RNR. Kononnya, di situlah tempat yang paling paling tenang, jauh daripada manusia. Baik. Allah Taala sebut Allah berzikirlah untuk tuan Inul Ulu. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah itu memberi ketenangan kepada hati. Dari mana tempat yang manusia memperoleh ketenangan paling maksimum ialah di dalam rumah Allah SWT, bukan dekat arena. Nah, itu betul. Jadi setiap sesuatu itu ada zakat. Dia mengambil sesuatu kata wa zakatul jasadi as-sawm, zakat tubuh badan itu ialah puasa. Kerana puasa itu boleh memberi kesihatan kepada tubuh badan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersih, memberi kesihatan kepada tubuh badan dan membersihkan jiwa juga. Jiwa kita akan jadi lebih bersih, hati kita akan jadi lebih kuat, tubuh badan kita akan lebih sihat. Tak cakap itu, tuan tengoklah bulan Ramadan di puasa sebulan timbang. 30 Syakban, 29, 30 Syakban timbang mungkin. Sampai ke hujung Ramadan 39, 30 timbang lagi sekali, tengok berapa kilo tu pun. Ada penurunan tu. Kalau betul-betul kita menghayati konsep puasa tu akan ada penurunan. Kalau meningkat buat badan kita meningkat, maknanya kita tak menghayati konsep puasa tu. Puasa-puasa, tapi bila time murah inilah yang paling kuat makan. Sesatu sudu, satu sudu, tiga pinggan habis. Ini kekuatan. Wasya munis usabr, dan puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Daripada puasa ini memang menunggu kesabaran kita kekuat. Macam-macam. Tengok bawa kereta, bulan puasa siang ni tengok. Jam tu. Apa ni jam tu? Boleh pon sana, pon sini. Oh, bang, tak kerti nak jalan ke. Dia puasa ni. Tapi perkataan tu tak jaga dengan cermat. Faham tu lah dia orang berkata. Bulan puasa pun jam ke? Apa nak tu? Haa, bang. Jadi kita tak menghayati konsep. Konsep-konsep. Selangkan bisa selangkan dekat puasa itu sebaru daripada daripada kesabaran. Antara kesimpulan yang dikhususkan oleh Allah SWT kepada hamba yang berpuasa ialah sesungguhnya puasa pada bulan Ramadhan itu penyebab keampunan daripada dosa. Qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban. Siapa yang bangun pada malam atau pada dengan penuh keimanan dan keihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan untuknya apa-apa dosa yang terdahulu. Wa man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan dengan keisapan, ufirullah umat kepada bimbing zambi, diampunkan untuknya apa-apa yang dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi itu dia tuan-tuan, bulan Ramadhan adalah bulan yang terbaik untuk kita memohon keampunan dari Allah SWT dengan dua perkara. Satu, berpuasa sepanjang Ramadhan dengan
tanda-tandanya untuk mana merah. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Ma'arij. Juz 9 Al-Ma'arij ialah tanda-tanda Mi'raj. Satu tanda Ma'arij, tanda-tanda naik. Tetapi malam Lailatul Qadar boleh berlaku, akan berlaku tiap-tiap tahun. Cumanya tidak di Allah SWT tidak memberitahu bilakah masa sebenarnya malam Lailatul Qadar. Apa sebab? Kalau beritahu tak pulut dalam malam tak pun apa orang pulut dalam tak mahu tunggu malam Lailatul Qadar. Kalau beritahu kata malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan, orang penuhkan surau ni malam tu je. Malam Lailatul Qadar tak datang. Malam lain semua macam ni ramai-ramai ni je. Sebab orang tunggu pada malam Lailatul Qadar, orang akan call out pada malam malam lain, orang tak boleh. Sebab itulah Allah SWT tidak memberitahu kepada kita bilakah malam Lailatul Qadar itu. Waktunya itu yang sebenar bila. Cuma Nabi SAW memberi kita beberapa bayangan tentang bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Kalau ini Nabi SAW pernah bersabda, Taqara dal qadri fil ashri awal kali bin Ramadhan. Turunlah kamu malam Al-Baqarah pada 10 malam akhir. Ibnu pada mulai dalam bulan Ramadhan 21 sampai malam 30. Dan pada ketika Nabi SAW ada bersabda, Taqara dal qadri fil witri bin al-ashri awal kali bin Ramadhan. Turunlah pada itu pada malam-malam ganjil dalam 10 malam akhir bulan Ramadhan 21, 23, 25, 27, 29. Itu terserah apa yang kita tahu. Kalau tuan-tuan gaji 10 malam yang akhir, kita adakan kemulia di surau itu. Itu kalau tuan-tuan gaji nak etikaf, tak ada pahala etikaf di surau kita ni. Tapi kita boleh bersama-sama mengadakan ibadah kiam mulai pada 10 malam akhir di surau itu pula boleh tuan-tuan. Tepuk dada tadi iman kita. Sekiranya kita mengharapkan keredaan, mengharapkan keampunan dosa dari Allah SWT, seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis tentang Ramadan, awaluhu rahmah, awal Ramadan itu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah keampunan, wa akhiru itu minan nar, dan akhirnya adalah melepaskan daripada neraka Allah SWT. Buatlah yang terbaik pada bulan Ramadhan ni. Anggapkanlah bulan Ramadhan ni seolah-olah bulan Ramadhan yang terakhir untuk kita berbaik. Macam maklumat ibu mertua saya, ibu mertuku. Pada Ramadhan yang lalu adalah Ramadhan yang terakhir pada beliau. Kita tak tahu adakah Ramadhan kita yang akan datang ni Ramadhan yang terakhir, ataupun ada lagi Ramadhan yang pada tahun-tahun datang. Kita tidak tahu. Maka kita berolah-olah pada bulan Ramadhan akan datang. Kalau orang keluar dan suruh lupa malam itu, kalau ada arahan, kalau tak ada arahan, itu pula untuk kepala itu yang buatlah buat pemerintahan yang sesuai. Asalkan buat, jangan tak buat belah. Kerana solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadhan. Dia tak boleh dibuat pada bulan bulan-bulan lain. Bulan Syarfat boleh buat semain tarawih. So di solat tarawih rakaat lain lain taklah tak sah semuanya. Sebab solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadhan. Dan solat tarawih min qiyami syahri Sya'ban rahimakumullah, bila tu kena pergi buat pemeriksaan sekretari di hospital bagi tu bulu hitam. Sebabnya dia sebut syahri Sya'ban. Dan kena tak tahu solat tarawih tu banyak.